kita tetap harus bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang sungguh sangat baik buat kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan untuk kami. Tuhan, kami mau beribadah saat ini, berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tangankan syukur kita kepada Tuhan. Kunaikan syukur.
Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap pada saat ini ketika kita bersama-sama beribadah, kita tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan. Meskipun kita menyadari dan mengakui bahwa situasi sekarang ini masih membuat kita was-was. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 belum selesai 100%. Dan kita semua tidak tahu kapan persoalan ini bisa selesai. Virus corona bisa selesai dan tidak menjangkiti lagi bagi setiap masyarakat, setiap rakyat Indonesia. Dan kita tidak tahu apakah ada orang-orang di sekitar kita yang menjadi OTG, yang terinfeksi virus corona tetapi tanpa gejala. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan ini menjadikan kekuatan bagi kita ketika kita masih menjalani kehidupan di new normal pada saat ini. Tetapi sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan ketika kami saat ini ingin membaca firman-Mu, kami rindu Roh Kudus menerangi hati kami, menerangi batin kami, sehingga kami boleh dimampukan memahami apa yang Engkau firmankan. Dan kami juga rindu Tuhan Roh Kudus yang menerangi kami, menuntun kami, supaya kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada saat ini Tuhan. Kami siap untuk membaca firman-Mu, kami siap untuk merenungkan firman-Mu, dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Dan semuanya kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini diberi tema, janganlah lelah dalam melayani Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan dibacakan atau menjadi dasar dari tema khotbah pada saat ini adalah Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kita yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaca ayat yang ke-27 ini, sepertinya ini menggambarkan keadaan kebanyakan orang pada masa sekarang ini. Kalau di sini dikatakan demikian, hai Yakub,
Hai Israel, mengapa engkau berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Kalimat ini atau ungkapan ini menjadi ungkapan seolah-olah Tuhan itu sudah tidak mau tahu dengan keberadaan atau kehidupan bangsa Israel. Mereka merasa Tuhan itu jauh. Mereka merasa Tuhan tidak lagi memperhatikan mereka. Mereka merasa Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tidak mau tahu dengan keberadaan bangsa Israel. Tetapi apakah memang demikian? Dan ini seringkali juga terjadi dalam hidup kita. Ketika kita merasa lelah setelah berusaha tetapi belum membuahkan hasil, kita merasa, kenapa Tuhan engkau tidak memberkati usahaku? Kenapa engkau tidak mempedulikan hidupku? Mengapa engkau enggak memberkati aku? Mengapa engkau jauh daripadaku? Mungkin kita yang sedang belajar tetapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, kita juga merasa Tuhan tidak di pihakku. Tuhan tidak merestui apa yang kukerjakan. Sehingga kita menjadi lelah. Mungkin tidak sedikit yang merasa putus asa dan tidak mau lagi bergairah untuk maju. Mungkin dalam rumah tangga juga kita merasakan, kenapa dalam rumah tanggaku penuh dengan pergolakan? Kenapa dalam rumah tanggaku penuh dengan masalah? Seolah-olah Tuhan tidak lagi berkenan dalam kehidupan keluargaku. Padahal kita kadang-kadang merasa, saya sudah berdoa. Anak-anak sudah berdoa, tetapi kenapa masalah seringkali datang dalam kehidupan rumah tangga kita? Sehingga tidak jarang kita pun merasa lelah. Kita merasa letih. Dan tidak sedikit juga, setiap kita yang dulu ketika baru mengenal Yesus, kita tahu istilah cinta mula-mula, kasih mula-mula, begitu menggebu-gebu ingin melayani Tuhan. Begitu bergairah memuji menyembah Tuhan. Begitu antusias, begitu semangat untuk melayani Tuhan. Tetapi kadang-kadang ketika kita merasa, kenapa hasilnya enggak banyak? Kenapa hasilnya enggak memuaskan dalam pandangan kita sebagai manusia? Seringkali itu menjadikan kita lelah. Menjadikan gairah kita hilang, menjadikan kita putus asa, tidak lagi mau melayani Tuhan. Mungkin ketika kita melayani Tuhan, ada orang lain mengkritik kita. Ah, kamu khotbahnya jelek. Ah, kamu mimpin pujiannya enggak bagus. Suaramu sumbang, suaramu fals. Ah, kamu main musiknya juga enggak karuan. Itu enggak sinkron dengan teman yang lain. Kamu menonjol sendiri, kan seharusnya kompak. Lalu menjadikan kita tersinggung. Kita menjadi tidak mau melayani Tuhan. Merasa putus asa. Merasa putus harap. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak hal yang membuat kita lemah. Ada banyak hal yang membuat kita tidak mau maju. Tetapi percayalah. Di sini dikatakan. Tidak tahukah kamu? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Kenapa? Tuhan yang kita sembah adalah kekal. Yang menciptakan seluruh bumi ini. Menciptakan segala isinya. Tanpa ada kelelahan, tanpa ada keletihan. Jadi ketika kita merasakan kelelahan, ketika kita merasakan keletihan, marilah kita pandang Tuhan yang tidak pernah lelah,
Tuhan yang tidak pernah menjadi lesu dalam menciptakan dan memelihara ciptaannya. Dan ayat yang ke-29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Karena itu ketika kita sedang mengalami kelelahan, ketika kita sedang kehilangan gairah, ketika kita sedang kehilangan semangat, Tuhan bisa memberikan kekuatan itu kepada kita semua. Tuhan bisa menambahkan semangat sehingga kita bergelora kembali untuk bekerja. Kita bergairah kembali untuk melayani Tuhan. Kita bergairah lagi untuk belajar, untuk menjadi maju. Tapi bagaimana caranya? Ayat 31 sangat jelas. Dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kuncinya cuma satu, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan artinya kita setia terus datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam pekerjaan usaha kita, apapun yang terjadi dalam pendidikan sekolah kita, kuncinya satu supaya kita tetap kuat adalah tetap menanti-nantikan Tuhan. Tetap berpegang pada janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kalau Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan yang Tuhan berikan itu seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kekuatan yang tanpa batas. Kekuatan yang dari Tuhan adalah kekuatan yang tanpa batas. Semangat yang terus menerus ada. Karena itu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, tetaplah datang kepada Tuhan. Tetap nanti-nantikan Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan. Tuhan sumber semangat bagi kita. Dan saya ingat sebuah ayat dalam Matius pasal yang ke-11, Yesus mengatakan demikian. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, ini sebuah ajakan dari Tuhan Yesus Kristus. Kepada siapa? Kepada semua orang. Secara khusus kepada mereka yang merasakan kelelahan. Mereka yang merasakan keletihan dalam kehidupan mereka saat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini sebuah ajakan, sebuah himbauan, sebuah pernyataan yang Tuhan berikan, bahkan perintah. Supaya setiap kita yang merasa lelah, yang merasa letih, supaya datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita datang kepada Yesus, maka di situ dikatakan, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada para murid pada waktu itu dan diberikan kepada kita pada zaman sekarang ini. Supaya ketika kita merasakan kelemahan, ketika kita merasakan keletihan, kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jujur kita merasa letih, jujur kita merasa lelah ketika diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Mungkin yang menjadi kelelahan bukan hanya fisik atau tubuh kita, tetapi jiwa kita, pikiran kita menjadikan kita lelah. Tetapi Tuhan sudah berjanji, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Letih lesu dalam semua bidang kehidupan kita. Kelelahan yang semua kita hadapi, Tuhan akan memberikan kelegaan.
Bahkan ketika kita merasakan beban kita berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Karena itu, saat ini saya mengundang setiap kita, jangan ragu-ragu, jangan menjadi lelah, tetapi datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau dalam pujian penyembahan kami, dan kami juga boleh membaca firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa Engkau ada Allah yang kekal, Engkau Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, dan Engkau tidak menjadi lelah, Engkau tidak menjadi lesu. Engkaulah sumber kekuatan yang tanpa batas. Dan Engkau bisa memberikan kekuatan tanpa batas itu bagi setiap kami. Ketika kami mau datang kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan. Setiap kami yang merasa lelah, setiap kami yang merasa letih dalam kehidupan ini, kami datang kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memberikan kelegaan. Engkau akan mengangkat setiap beban-beban berat dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau akan memampukan kami terus maju dengan kekuatan yang daripada Engkau. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bangsa ini sedang mengalami beban berat dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati bangsa Indonesia, memberkati presiden kami, memberkati wakil presiden kami, memberkati setiap aparat pemerintah bangsa ini. Terkhusus Tuhan, Engkau memberkati tenaga medis Tuhan, supaya mereka terus Tuhan mau menjalankan perannya untuk menjadi sarana kesembuhan bagi setiap mereka yang terinfeksi COVID-19 ini Tuhan. Dan biarlah setiap mereka yang terinfeksi COVID-19 Engkau jamah menjadi sembuh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perekonomian bangsa ini akan Engkau pulihkan Tuhan. Dan secara khusus Tuhan, setiap jemaat yang bergumul dalam ekonomi Engkau berkati Tuhan. Yang bergumul dalam sakit penyakit Engkau sembuhkan Tuhan. Dan Engkau akan memberkati setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Melayani Engkau dengan ketulusan dan kesungguhan hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, setiap jemaat Tuhan, dimanapun berada. Yang menyimak, yang bersama-sama beribadah kami. Walaupun kami lakukan secara daring, Engkau memberkatinya. Karena kami melakukan dengan kesungguhan hati dan ketulusan hati kami. Dan kuasa-Mu, berkat-Mu tidak terbatas Tuhan. Bisa menjangkau dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya di dalam Allah Bapa di surga ada penyertaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan dan sukacita kita di dalam masa-masa yang tidak baik ini, yang cukup sulit, banyak orang yang bergumul. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib bagi setiap orang yang percaya. Dan kita memperingati bahwa tubuh dan darahnya, tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan untuk menebus kita dari kuasa dosa. Mari kita siapkan roti di tangan kita. Mari kita tinggikan. Dan sebelum kita nikmati, ada firman Tuhan yang akan saya bacakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita tinggikan. Sebelum kita minum, firman Tuhan selanjutnya berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami tetap ada di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan yang melindungi, memberkati setiap kami. Kami yang bergumul berat, mari biarlah Tuhan taruhkan tangan kelepasan-Mu Yesus, sehingga kami bisa menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan, biar itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami orang yang percaya. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan pergumulan air mata kami menjadi sorak-sorai sukacita, dan kami bisa bersorak di dalam dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh jemaat yang masih beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kemurahan Tuhan atas kami semua, dan kami bersyukur Tuhan, Tuhan itu baik. Kami percaya ada hal-hal yang indah bagi setiap kami yang percaya. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih kami tetap di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih anugerah limpah, rahmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Bapa di dalam Yesus Kristus, serta kuat kuasa pertolongan Roh-Mu yang kudus, itu boleh menjadi kekuatan dan sukacita kami di dalam mengarungi kehidupan yang mungkin berat bagi beberapa orang. Dan biarlah sukacita kami tetap mengalir di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah kuasa yang sanggup membuat kami bertahan sampai pada akhirnya. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah persekutuan kami pada hari ini. Dan biar nama Tuhan ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan di atas kami semua orang-orang yang percaya. Dan biarlah berkat yang sudah Kau curahkan atas kami semua itu cukup untuk memberkati kami, memberkati pekerjaan, memberkati usaha mata pencarian keluarga, kegiatan sekolah anak-anak yang masih online di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati seluruh area kami Bapa. Kami percaya berkat kami daripada Tuhan, dan berkat-Mu cukup untuk memberkati setiap kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Dengan apa akan ku balas selain ku menyembah, memberikan seluruh hatiku.